Sobat Goeser, pagi-pagi enaknya tuh olahraga. Walaupun ini di jalanan lagi ada COVID-19, tapi tetap olahraga perlu untuk kesehatan dan kebugaran kita. Apa aja yang harus dipersiapkan untuk apa namanya bersepeda? Yang pertama, sepedanya harus ada. Yang kedua, kita harus pakai celana. Kalau nggak pakai celana, gimana kita? Malu dong. Nah, yang ketiga, jaket. Itu penting jaket, karena paparan sinar matahari bikin gosong badan. Terus kaos tangan ya, jangan lupa kaos tangan dan helm buat pelindung kepala. Dan kacamata biar nggak terkena debu. Satu lagi, ada lagi, sepatu dan kaos kaki. Nih loh, sepatu ini loh. Terus yang nggak kalah pentingnya, program pemerintah kali ini yaitu menggunakan masker. Kita harus menuruti pemerintah yaitu menggunakan masker. Oke? Kita ikutin perjalanan saya olahraga bugar bersama Goes Adi. Oke? Dadah. Hey guys, kita mulai ya. Kita akan Goes pagi-pagi. Aduh, ngembun nih karena pakai masker. Ya udah. Kita akan lihat perjalanan kita gimana. Bye bye. Kita lihat ya. Dah. I wanna die. I don't wanna live anymore. I really wanna die so bad. Please return. Itu masih seger enak, mataharinya juga hangat guys. Wah, ini kalau tiap hari kayak gini sehat kita. Oke, kita lanjut guys.
tanjakannya lumayan, guys. Lutut kalau nggak biasa digerakin, senut-senut nih. Aduh, benar-benar memang nih harus sering kita latih, guys. Kita latih goes terus, guys. Walaupun udah umur lumayan lah, buat terapi lutut biar nggak kaget, guys, menerima tanjakan gini. Nemu temen, Om. Ini nemu temen ya, sepedaan lumayan. Jadi temennya. Ya, jalanan untuk jam segini tuh sepi loh. Jam 9 lebih, jadi sepi banget. Tuh. Jalannya sepi. Gak ada orang. Tuh. Nah, tolnya gimana tolnya? Tuh, tolnya. Ini tol. Ini saya sampai di Cibubur Junction. Cibubur Junction-nya mana? Mana ya? Wah, di sana ada ketutupan deh. Nah, itu. Di Cibubur Junction. Lumayan dari rumah berapa kilo nih. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sepi banget, guys. Aduh, jalanan lengang banget. Wow. Ini jam 9:30, guys. Iya. Yeah. Jalanan lengang di jam 9:30 lebih di wilayah Trasyogi. Toko-toko masih pada tutup. Emang tutup atau emang belum buka? Dan pusat perbelanjaan, mal-mal juga tutup. Oke, kita lihat kesiniannya. Tutup, tidak beroperasi. Ya, ya, beginilah banyak pekerja harian seperti tukang taksi, ojek online yang susah cari pelanggan, apa namanya, penumpang. Jadi ya mereka duduk bergerombol gitu aja. Menunggu
yang belum pasti. Tapi kita tetap semangat ya. Namanya rezeki nggak kemana lah, Tuhan pasti memberikan. Yang penting kita tetap berusaha. Oke, kita lanjut lagi ya. Kondisi perut lapar, kita sarapan dulu guys. Kita sarapan di mana? Di sini guys. Nah, ini sarapan di sini ya. Kita sarapan nasi warteg. Tempe deh. Tempe. Iya. Kikil, terus pakai telur dadar. Kuah ada kuah. Kuah apa ya? Daun singkong nih. Nggak usah. Teh manis ya. Ini guys, makan ya guys. Makan nasi warteg. Ya. Kalau makan pasti masker dibuka dong. Masa makan pakai masker? Kita makan dulu ya. Sarapan pagi di rumah enggak sarapan? Rp15.000. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ya. Sip.